明哥，阮小姐今天特别漂亮，待会儿绝对艳压全场。我问你了吗？所以我就告诉你呗。谢谢你为我请的造型师，你看不见，但我闻得到。 Hai Miss Lobak, kembali lagi di channel Miss Ceriwis. Yap dir, kali ini Miss kembali lagi menyapa kalian semua, tentunya masih dengan sesi rekomendasi drama Cina by Miss Ceriwis. Lebih tepatnya, di video kali ini Miss hadir dengan tema yang sangat menarik, yakni ada 8 drama Cina baru 2023 tentang perjodohan dan menikah terpaksa. Tentu saja kita semua sama-sama tahu bahwasannya kisah tentang perjodohan serta pernikahan terpaksa merupakan salah satu ciri khas serta tema yang sangat sering kita jumpai pada sebuah drama Cina. Tiap tahunnya pasti ada saja drama-drama yang sangat ikonik yang bercerita tentang pernikahan terpaksa serta perjodohan. Nah guys, sebagai pembukaan di awal tahun 2023 ini, ada beberapa judul drama Cina terbaru di mana kisahnya bercerita tentang perjodohan maupun tentang pernikahan terpaksa. Apalagi sejak awal penayangannya, bahkan jauh-jauh hari sebelum drama ini resmi tayang, para penikmat drama Cina telah menantikannya. So guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam daftar videonya sekarang juga. Check it out. 1. Romance with Blind Master. FYI guys, drama yang satu ini merupakan drama yang saat ini juga tengah Miss Ceriwis ikuti karena sejak awal Miss sangat suka dengan perpaduan visual serta chemistry di antara karakter utama prianya dengan karakter utama wanitanya yang terlihat sangat cocok satu sama lain. Bercerita tentang seorang pria tampan yang bernama Ren Haoming yang merupakan seorang putra tertua dari keluarga Ren yang begitu dihormati serta kehidupannya berhasil membuat semua orang iri. Tetapi suatu hari ia pun mengalami kejadian yang sangat pahit ketika ia tertabrak mobil dan ia pun kehilangan penglihatannya. Karena saat ini ia buta, ia pun membutuhkan bantuan dari orang lain terutama untuk hal-hal kecil seperti mengganti pakaian ataupun mandi. Sehingga suatu hari ia pun bertunangan dengan seorang gadis cantik yang bernama Ruan Qingtian. Tetapi bukan seperti suami istri, kehidupan keduanya terlihat sangat kocak serta diwarnai pertengkaran karena keduanya terlihat seperti seorang tuan dengan pelayannya. Alih-alih pada awalnya berharap gadis itu bisa merawatnya, tetapi malahan gadis itu seringkali membuat kekacauan. Tetapi itu merupakan pesona gadis ini. 2. My Little Man. Dan selanjutnya ada drama My Little Man yang merupakan drama yang sangat happening saat ini serta merupakan salah satu K-drama terbaru di tahun 2023 ini yang paling hangat diperbincangkan para K-drama lovers yang ada di Indonesia. Karena bercerita tentang seorang laki-laki tampan tetapi sangat kuat dan terlihat sangat misterius serta menyimpan berbagai rahasia sejak dahulu. Di sisi lain ada seorang gadis cantik yang bernama Sun Maning yang bertemu dengan orang yang sangat mirip wajahnya dengan dirinya seperti layaknya seorang kembaran. Gadis itu bernama Zhuang Xinyan. Tetapi suatu hari sosok laki-laki ini salah menduga. Ia menduga Sun Maning merupakan Zhuang Xinyan dan setelah tahu bahwasanya Xinyan telah meninggal, ia pun memaksa Sun Maning untuk menjadi tunangannya. Pada awalnya, hubungan keduanya tidak baik serta saling bermusuhan. Tetapi lama-kelamaan, keduanya pun akhirnya bersatu serta saling bekerja sama untuk memecahkan berbagai hal. Keduanya belajar untuk saling mencintai serta saling mengandalkan satu sama lain, serta bersama-sama memecahkan suatu kesalahpahaman serta kasus penculikan yang tak kunjung selesai serta menemukan kebenarannya. So, tunggu apa lagi? Nonton sekarang juga ya. 3. Choice Husband.
Yap guys, drama Choice Husband merupakan salah satu show drama yang paling ditunggu bahkan sejak tahun lalu. Karena drama ini merupakan drama yang membuat para show drama lovers sangat excited menyaksikannya. Karena dibintangi oleh visual-visual dalam show drama lovers yang namanya serta wajahnya tak asing lagi di kalangan penikmat drama Cina. Bercerita tentang seorang wanita yang bernama Shen Miao yang merupakan anak dari keluarga terpandang serta kaya raya di kota Yangzhou. Selain kaya raya, ia pun juga memiliki paras yang sangat cantik. Cantik, terkenal, kaya raya, dan dari anak keluarga terpandang tak membuat wanita ini mudah untuk menemukan calon suami karena orang-orang sangat takut untuk mendekatinya karena ia dianggap sebagai pembawa sial. Karena sebelumnya, Shen Miao memiliki kisah cinta yang terbilang cukup tragis karena dua mantan tunangannya kabur tepat sebelum pernikahan mereka. Dalam kehidupan percintaannya, ada dua sosok laki-laki yang paling berkesan di hatinya serta memiliki banyak sekali kisah dan cerita dengan dua laki-laki tampan ini. Pertama, ada sosok Pe Yanzi yang merupakan seorang laki-laki pintar dan terpelajar. Selanjutnya, ada Song Yisuan yang merupakan putra saudagar kaya raya. 4. The Legend of Enel. Yuk, merapat yuk! Bagi orang-orang yang saat ini udah gak sabar banget untuk menyaksikan drama The Legend of Enel segera tayang. Bagaimana tidak, karena drama ini akan dibintangi oleh si cantik Dili Raba dengan si tampan Gong Juan sebagai karakter utamanya. Desas-desus serta isu-isu penayangan drama ini telah terdengar sejak tahun 2022 yang lalu, di mana kabarnya drama The Legend of Enel akan tayang tahun ini serta dalam waktu dekat. Nah, drama ini bercerita tentang sosok wanita tangguh yang bernama Zi Yan, di mana keluarganya telah membantu membangun kekaisaran baru. Tetapi pada faktanya, seluruh keluarganya pun dieksekusi mati dengan tuduhan pengkhianatan palsu yang tak berdasar. Sebagai satu-satunya keturunan yang selamat, gadis ini pun menyamar serta mengambil identitas baru sebagai sosok wanita yang bernama Ren Enel. Untuk menyelidiki siapakah sosok yang telah menjebak seluruh keluarganya, akhirnya gadis ini pun dekat dengan sosok putra mahkota yang bernama Han Ye yang diperankan oleh aktor tampan Gong Jun. Ia adalah pria baik yang telah lama mencintai sosok Zi Wen, teman masa kecilnya. 5. The Legend of Shen Li. Yap, Miss Lopa, drama The Legend of Shen Li juga merupakan salah satu si drama yang akan segera tayang tahun ini, serta dikabarkan akan segera tayang dalam waktu dekat. Karena drama ini juga merupakan drama yang telah dinanti-nanti oleh para si drama lovers. Bagaimana tidak excited? Karena dalam drama ini, couple utamanya yakni ada aktris cantik namaan yakni Zhao Liying dengan aktor tampan Kenny Lin atau Lin Gengxin yang sejatinya merupakan pasangan yang viral dan sangat melekat di hati para drama lovers karena penampilan yang sangat menakjubkan di antara mereka berdua dalam drama Princess Agents yang tayang tahun 2017 yang lalu. Ini menandakan bahwasannya untuk pertama kalinya mereka reunian dalam drama baru, tepatnya drama The Legend of Shen Li, sehingga sejak awal para drama lovers telah menanti-nantikan drama ini. Nantinya drama ini akan bercerita tentang sosok wanita yang merupakan seorang pendekar keturunan siluman yang saat ini tengah berjuang dalam dunianya serta berusaha untuk melarikan diri dari perjodohan pernikahan yang telah diatur untuknya dan akhirnya ia pun jatuh ke dunia manusia. 6. Forever Love. Dan selanjutnya kita punya mini drama yang juga sangat Miss rekomendasikan untuk kalian saksikan sekarang juga. Karena apalagi drama Forever Love ini juga merupakan drama dengan tokoh utama, karakter wanita maupun karakter utama prianya, punya visual yang sangat menyegarkan mata. Untuk jalan ceritanya sendiri akan berkisah tentang sosok wanita cantik yang bernama Bai Angge yang merupakan aktris pendatang baru, tetapi saat ini ia pun kehilangan ingatannya karena sebuah kecelakaan mobil. Di sini ia pun akan memiliki love line atau kisah cinta dan pertemuan dengan seorang pria tampan dan kaya raya tapi sakit-sakitan. Pria ini bernama Gu Heng, di mana suatu hari keduanya bertemu secara tidak sengaja serta setelah melalui proses panjang dan hal-hal yang tak terduga lainnya, keduanya pun sepakat untuk menikah serta menandatangani kontrak perjanjian menikah. Bisa ditebak bagaimana kehidupan pernikahan dua orang ini yang belum lama saling mengenal tetapi telah terjebak dalam pernikahan meskipun hanya sebatas pernikahan kontrak. Walaupun awalnya tidak akur, tetapi lama-kelamaan akhirnya saling jatuh cinta.
7. Decreed by Fate. So, drama Decreed by Fate akan menceritakan tentang kisah sosok putri cantik yang sering sekali membuat onar dan juga sangat ditakuti oleh orang-orang karena sikapnya yang nakal serta sering membuat kerusuhan. Suatu hari, Kaisar menjodohkannya serta ingin menikahkannya dengan seorang jenderal terkuat yang bernama Yin Shishen yang sama sekali belum pernah ia temui. Karena tak ingin dijodohkan, akhirnya pada malam pernikahannya, Rong Er pun mencoba kabur. Ia pun bersama dengan pelayan setianya kabur ke sebuah kota, di mana kota tersebut menerima gugatan perceraian dari pihak perempuan, sehingga Rong Er berharap agar ia bisa menuntut cerai dari suaminya yang sama sekali belum pernah ia lihat wajahnya. Ia belum tahu saja bahwasanya Yin Shishen merupakan seorang jenderal yang telah terkenal dengan wajah yang sangat tampan dan rupawan. Dan saat Yin Shishen sadar bahwasanya ternyata Rong Er istrinya telah kabur, ia pun tak merasa khawatir atau gelisah karena ia yakin bahwasanya suatu hari nanti Rong Er akan kembali sendiri ke sisinya. Tepat seperti dugaan jenderal tampan tersebut, di kota tempat pelarian Rong Er serta pelayannya, ia kembali bertemu dengan Yin Shishen. 8. New Life Begin. Sekedar info guys, drama New Life Begins merupakan salah satu drama favorit Miss Cherry Wish. Apalagi karakter utama prianya merupakan salah satu aktor favorit kita semua yakni Bai Jingqing. Untuk jalan ceritanya akan berkisah tentang kisah para gadis-gadis dari seluruh kota serta penjuru dunia yang disuruh untuk berkumpul di kota Sichuan untuk melakukan perjodohan pernikahan. Salah satunya ada Li Wei, seorang gadis yang sama sekali tidak ingin terpilih dalam pernikahan serta perjodohan tersebut karena sungguhnya ia hanya ingin pulang kampung serta hidup nyaman di kampung halamannya. Di lain sisi ada sosok Yin Zheng yang merupakan salah satu dari 6 kaisar yang akan dijodohkan. Ia pun tidak ingin sama sekali menonjol karena ia juga tidak ingin melakukan perjodohan serta pernikahan yang diatur. Nah, inilah yang disebut dengan sebuah takdir yang tak terduga serta siapapun tak dapat memprediksinya sejak awal. Bagaimana tidak, dua orang ini yang sejak awal memang tidak ada niatan untuk melakukan perjodohan tetapi malahan dipertemukan dengan cara yang tak terduga dan malahan akhirnya saling cinta. Yap, Miss Lopa, itu tadi 8 drama Cina baru 2023 tentang perjodohan dan menikah terpaksa versi Miss Cherry Wish. Gimana guys, ada nggak dari kalian yang baru mulai nonton drama-drama yang telah Miss Cherry Wish review tadi di tahun 2023 ini? So pasti guys, drama-drama tadi sangat keren dan sangat wajib masuk list stok tontonan drama Cina harus kalian saksikan sekarang juga, okay? Terlebih lagi guys, drama Cina yang ada di urutan pertama serta kedua, di mana Miss Cherry sendiri pun saat ini sedang baru mulai nonton drama-drama tadi dan sejauh ini Miss sangat terhibur dengan jalan ceritanya dan pastinya Miss bakalan lanjut nonton lagi. And yeah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka and dislike kalau kalian tidak suka. See you next time. Bye.